semua, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku berada di Bekasi Timur. Sekarang jam menunjukkan pukul 7:30 dan aku akan naik bus menuju ke Sumatera Barat. Ini adalah kali pertama setelah kurang lebih sekitar 3 tahunan yang lalu aku naik bus-busan ke arah Sumatera Barat. Sekarang aku akan naik bus ke Padang lagi. Busnya ini di belakangku, pendatang baru asal Sawahlunto, yaitu Mior. Dia langsung menghadirkan 3 layanan kelas dari Jabodetabek menuju ke Sumatera Barat. Ada yang kelasnya 22 seat, itu sleeper kayak gini. Ada yang 27 seat, switch kombi. Ada yang juga 30 seat. Nah, aku langsung mencobain di kelas tertingginya, yang mana untuk saat ini per bulan Mei 2024 bisa dibilang bus dengan layanan paling tinggi di Sumatera Barat ya, karena dia merupakan bus sleeper dan konfigurasi satu-satu. Pada perjalanan kali ini aku gak sendirian, aku bersama teman-temanku, jumlahnya sekitar 14 nanti. Gimana keseruannya? Ikut terus di video kali ini. Rasanya seneng banget memulai perjalanan kali ini. Setelah 3 tahun, akhirnya aku bisa berkunjung kembali di sebuah provinsi yang memiliki keindahan alam luar biasa, yaitu Sumatera Barat. Memulai perjalanan ke Sumatera ini, aku memilih untuk nyobain bus pendatang baru dari Sawahlunto, yaitu Mior. Hadirnya bus ini di lintasan Jabodetabek Sumatera Barat cukup ramai diperbincangkan karena langsung menghadirkan unit-unit terbaru dan driver yang berpengalaman di lintasan ini. Terlebih lagi, awal mula jalan bus ini bertepatan dengan momen arus lebaran kemarin. Jadi, pas rame-ramenya penumpang, Mior menjadi pusat perhatian di terminal maupun di lintasan yang dilalui. Titik start bus ini ada di Bekasi Timur, sebuah wilayah yang sangat strategis di dunia bus antar kota antar provinsi. Hampir semua bus dari dan ke Jakarta, sebagian besar pasti mampir di sini. Bagi bus Sumatera Barat, Bekasi merupakan titik yang cukup strategis untuk dijadikan awal rute, karena sebelum masuk pelabuhan bisa melewati beberapa kantong penumpang seperti Terminal Pulau Gebang, Kampung Rambutan, Lebak Bulus hingga Terminal Poris Tangerang. Sebelum berangkat, aku sempatkan untuk sarapan dulu. Kebetulan, di dekat tempatku menginap ini ada nasi kuning. Seporsi harganya kalau nggak salah kemarin Rp10.000 ya. Cukuplah untuk pondasi di pagi hari. Dan ini dia adalah tampak depan dari bus Mior. Kali ini kita dapat yang namanya atau julukannya itu Senopati. Ini benar-benar rame banget sih. Jet bus 5 paling rame nih. Ini lampunya udah di skotlet gini warna merah. Alisnya ini, logo Mercy-nya udah warna-warni. Banyak strobo, lalu ada running tag. Strobo di atas juga ada. Wah, rame banget ini. Siang aja udah rame kayak gini, apalagi nanti malam. Yo, para mas. Rame banget, mas. Kayak konek medsos rame ya? Awal mula terjadinya perjalanan ini sudah kami rencanakan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kala itu kami melihat di bulan Mei ada long weekend. Pilihannya tuh antara Denpasar ataupun Padang. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya dipilihlah Padang Sumatera Barat sebagai destinasi ngebis bareng-bareng kali ini. Kami sudah menghubungi agen bus Mior sekitar kurang lebih sebulanan lah untuk mengamankan seatnya. Seperti yang kita tahu, kebiasaan penumpang di lintasan ini tuh kalau pesen tiket bus tuh jauh-jauh hari. Jadi kalau mepet-mepet pesennya ya tinggal dapat sisa-sisa ataupun seat belakang. Agen bus Bekasi cukup responsif dan udah menjelaskan bahwa rutenya ini gak masuk Padang. Jadi dari Solo ke Padang Panjang dan berakhir di Bukit Tinggi. Tapi berhubung kami 14, langsung dijawab dengan semangat pakai caps lock lagi. Bisa diantarkan sampai ke Padang. Pembayaran bisa melalui transfer dan tiket bisa diambil pas hari H di agen Bekasi Timur. Ada berapa sih uangnya? 14? Wow. Untuk tiketnya, ini sekarang kayak gini. Kayak dikasih amplop gitu, tapi tiket aslinya itu kayak struk belanjaan gini, teman-teman. Bagus sih. Bisa buat koleksi.
Ini baru datang, dia startnya dari terminal Kelari kalau nggak salah. Mior yang 27 seat, Swiss Kombi. Dari bodinya dari Laksana SR3. Nah, ini kombinasi kelas eksekutif kalau di seat 22 dan sleeper nih, sleeper 21. Kayak gini teman-teman. Jadi hari ini yang dari Bekasi Timur berangkatnya 2, yang kelas 30 seat aku masih belum tahu di mana dia. Kayaknya kita sapa-sapa dulu teman-teman deh. Ini lagi persiapan nih. Si Mas. Sebagai ketua pelaksana apa? Unek-uneknya apa, Mas? Gatel ya, Rek. Kon bayar angel ya? Hati. Oh, berarti oleh Vi kau agen gue? Iya, oleh Vi. Berarti DB kan, BDB kan. Oh, makane semangat ya. Yono, Mas Opang, Mas IBC kapan ribon, Mas? Ditunggu ya? Bingung, Ki juga ada Mas Ada ini. Ki disupport baju beneran ya, Ki? Wah, berarti perjalanan kali ini tuh juga disupport sama NCC cuy. Wah, mantap dapat kaos nih. Albek Team. Apa? SDIT Albek Team. SDIT Albek Team. Siap, siap. Jadi kita semua disupport sama NCC nih, teman-teman. Langsung sama ownernya tuh. Nah, ini dapat kaos sama ini. Jet Bus. Tapi kalau ini juga produk terbaru NCC ya. Produk terbaru NCC. Ya, umum NCC tenang. Namanya siapa, Mas? Ini calonnya nih, parah nih. Calonnya kurang ajar. Mas Rio datang kapan, Mas Rio? Barusan, Mas. Oke. Nah, untuk bagasinya ini dikasih label, teman-teman. Biar enggak ketinggalan. Oh gitu? Ya. Oke, tak kasih nambah sendiri. Ini penumpangnya berapa jumlahnya? 22. 22? Full berarti hari ini? Full. Wah, cocok. Oh, full seat, Pak. Full seat. Wah, gokil nih. Sebagai pendatang baru, dua bus dari Bekasi Timur ini full seat loh sampai ke Sumatera Barat. Dan ini dia bus yang akan mengantarkanku sampai ke Padang. Sleeper bus Mior dengan bodi jet bus 5 Dream Coach garapan karoseri Adi Putro ditopang sasis Mercedes-Benz OH1626 Euro 4 terbaru yang telah dilengkapi suspensi udara tentunya. Kapasitas dalam bus ini hanya ada 22 penumpang yang terbagi menjadi bilik-bilik seat sleeper seperti ala-ala hotel kapsul gitu. Bisa dibilang sih ini kayak hotel kapsul berjalan ya. Nah, ini langsung kita duet sama Mas Adi. Salaman, Mas. Kemarin ke Blitar enggak ngabari. Numpang lewat. Berarti kemarin dari Bukit Tinggi? Dari Bukit Tinggi ke sini. Nyampe kemarin. Semalam ya. Hah? Sore terus TikTok lagi balik. Langsung balik bareng ini. Oke, siap. Ini berarti kalau bisa dibilang bus dengan kelas paling tinggi di Sumatera Barat ya? Betul, paling tinggi. Nah, valid ya. Kuncennya Sumatera Barat udah bilang gitu nih. Paling mewah ya ini ya, pendatang baru harus menghadirkan sleeper 22 seat di rute. Tapi harganya lumayan tinggi ya? Iya betul. 1,5 kemarin ya? Hampir gak tiket pesawat. Okay. Sleeper terjauh kayaknya deh. Mungkin ya? Mungkin di Indonesia. Ada juga sih, Mas, yang Ponorogo Tembilahan itu. Ah iya, itu juga sama. Yang dari 5 Sri Gemilang, DSG. Mungkin jaraknya tipis-tipis mungkin ya? Iya. Harganya juga sama sih, 9,5-an. Nah, lokasi agennya Mior itu dekatan sama perwakilan Gunung Harta Bekasi. Dan ini mumpung ada waktu kurang lebih sekitar 10 menitan, kita beli jajan ya untuk kru-nya. Apa? Iya, iku. Siap. Kita beli jajan untuk kita-kita dan untuk kru-nya. Apa ya enaknya? Kopi-kopi roti ini ya? Karo kuwi cemilan bengi lek melek. Bawa cemilan dah. Sama-sama. Tunggu satu orang lagi ternyata, gak apa ya. Oh, yang
kombi berangkat. Ini startnya Kelari berarti ya? Iya, dari Kelari. Dari Kelari ya? Oke. Ngerti ngono munggah Pulau Gebang ya? Ngerti ngono munggah Pulau Gebang. Iya, mending munggah Pulau Gebang. Panitiane iki. Panitiane iki isine gur. Mikir bati tok itu. Iya, batine tok dipikir. Polise ora iso jare. Iki naik. Iki dari Polres. Dari Pulau Gebang. Mampir kabeh. Mampir. Panitiane ini panitia. Panitiane parah. Ini sendang. Jadi pembeda di rute Padang Jakarta pastinya dan Dream Coach pertama di rute Padang Jakarta ya kan. Oh iya. Pepsi kayak nampak Sleeper the Queen kayak ya. Oh, rame-rame. Ah rame lu sih. Rame-rame. Di semua rombongan semua. Kalau MU nang ngisor kudu nih lapo. Ora apa-apa. Eh, kulit nang ngisor pengen ngrasakne ning dhuwur. Mas gak ngetri basuri lagi mas. Oh, ini ada basurinya. Oh, ada basurinya lagi. Nah ini sama puncaknya Padang nih Sumatera Barat. Bang Ridwan, salaman dulu. Salaman dulu. Kita ketemu terakhir di ANS bang. ANS dulu ya. Iya ANS. Oke. Oke. Ini merupakan sejarah baru di Sumba. Sebelumnya belum ada sleeper yang kayak gini ya. Sebelumnya kan Sembodo. Ah, Sembodo yang Sembodo pertama. Sleeper ya. Yang memulai sleeper di Sumatera Barat. Sembodo. Sembodo ya. Sembodo dengan Sweet Kombi. Sweet Kombi 21 itu ya. Iya, 21 itu sejarah baru peradaban di Sumbar. Di Sumbar ya, Sembodo. Selama ini kan terkenal kan rapet. Kursi rapet. Banyak. Oke. Iya. Sekarang kan dengan ada ya. Peradaban baru sih. Iya. Sekarang trennya kan orang-orang pengen naik bus itu yang lebih nyaman. Sekarang kan bukan harga lagi. Yang penting fasilitas yang didapat ya. Bagaimana sekarang menggrab orang penumpang pesawat buat naik bus sekarang? Nah, pertanyaan menarik nih. Ini harganya kan 9,5 ya? Iya. Kalau Ridwan sebagai pengamat bus Sumatera Barat nih, bisa aku bilang, kenapa orang harus memilih bus daripada naik pesawat? Padahal harganya bus ini tuh tipis-tipis loh. Ini yang sekarang itu bus Sumbar. Ya. Itu saingannya bukan Sumbar. Sumbar itu bagaimana caranya menggrade penumpang pesawat? Pasar bus Sumbar itu bukan berarti dia harus sampai-sampai, tapi bagaimana bisa menikmati perjalanan. Oh gitu. Makanya rata-rata penumpang sleeper itu penumpang pengalihan dari pesawat ke bus. Oh. Dia mau tuh, ini seakan-akan sekarang kalau saya mau cepat ya naik pesawat. Tapi kalau mau menikmati, dia naik bus. Seperti gitu. Karakteristik bus penumpang yang ada di Sumatera Barat ya. Makanya sekarang bus penumpang sleeper ini agak berbeda karena dengan penumpang dulu. Dan dengan adanya bus sleeper ini langsung responnya positif banget ya bagi warga Sumbar ya. Kemarin yang pelopor si Sembodo aja udah Sembodo sekarang lumayan bang, full seat terus. Full seat terus yang sleepernya ya. Makanya pendatang baru Mior ini langsung juga mendatangkan sleeper ini. Iya. Jadi sleeper yang ada di Sumatera Barat itu apa aja selain ini? Ada Alidra, ada Cemainwa. Oke, okay, siap. Suite family pertama di Sumbar. Suite family yang full. Full 36 sleeper. 36 sleeper. Iya. Oke. Okay. Dia ada 3, Alidra, Mior, Sembodo. Alidra, Mior, Sembodo. Kalau mau naik bus, berarti tiketnya harganya 800 sampai 900 mungkin ya. Kalau yang Alidra murah, Bang. Berapa? Alidra itu yang sleepernya itu. Iya. Itu 695. 695. Oke. Okay. Yang double tapi ya. Iya. Kalau yang single itu 720. 720. Oh, berarti harganya beda ya? Oh. Oke. Okay. Tapi yang paling tinggi emang ini ya. Paling tinggi ini sebenarnya. Karena emang kursinya paling dikit, ya. Otomatis kenyamanannya lebih naik. Tapi kalau saya hitung-hitung, Bang, ini 9,5 kalau potensi ruang jalan ya. Itu hanya murah karena orangnya cuma dikit. Karena kalau dia setengah penumpang itu ya. Masih nombok. Oh, gitu. Oh, cuma kalau penumpangnya 10-11 itu nombok. Tapi kok berarti minimal harus minimal tuh 15-16 penumpang baru bisa kan ya. Doang. Oh. Gitu ya. Karena emang operasionalnya bis dari Jabodetabek ke Sumatera Barat tuh emang tinggi ya, banget ya. Ini enggak bisa pakai tradisi pulang. Oh iya ya. Enggak bisa. Oh iya. Jumlah penumpang ya. Makanya hitung-hitungannya harus matang banget ya kalau menghadirkan bus sleeper kayak gini ya. Karena dia ngorbanin paket motor. Oke. Iya. Mantap sih. Tiga keberangkatan. Berarti mobilnya ada 12 dong sekarang.
mobilnya ya kok enggak. Yang Lexus itu ada 3. Sweet Kombi 7. Ada 14. Yang Dreamcoat 4. Oh, Sweet Kombinya 7. Sweet Kombi 7. Kalau yang Lexus keren. Ini 4. Oke, oke. Ya wis lah. Mari kita menikmati perjalanan siap. Bersama menuju ke Sumatera Barat. Andrea, semoga nyaman, semoga siap. Oke. Okay. Ini mumpung rombongan semua nih yang naik nih ya. Nah, rombongan dari mana aja? Rombongan. Full seat punanya. Full seat katanya. Full seat. Heeh. Oh. Masih mampir lagi. Mungkin habis ini Pulau Gebang. Polis enggak ada. Oke, okay, berarti ada yang mau naik dari Pulau Gebang. Iya, ada yang mau naik dari Pulau Gebang. Disuruh sini semua. Ya paling terus aja kemarin. Ini lho, panitiane iki lho ngapus iki. Iya, iso muni wong iku lagi. Berdiri karena Bang. Terus sampai sana jam berapa kemarin? Wah, lemah. Jam 9. Gara-gara pelabuhan, salah nyari pelabuhan. Salah strategi kapal. Iya. 5 jam ya dia, Mbak. 5 jam. Papa. Ayo lah, bisa lah. Hah? Ayo foto bareng kita. Ayo foto bareng. Foto ning ngene. Foto sih. Ayo penting gaya sih. Ini sekarang kita udah sampai di terminal Pulau Gebang. Kayaknya udah ganti baju nih. Udah ganti baju abis ini mau foto bareng. Sekarang jam 8:30, jadwalnya bus Mior ini jam 8:30 dari terminal Pulau Gebang. Ayo. Daniel, ada yang biru loh. Ini yang tiba ya. Iya, ini enggak kan yang biru. Sekarang kita udah sampai di terminal Pulau Gebang. Ini barengan sama bus Sun tujuan ke Bengkulu. Lalu ada Tranek, Kudo Gadang, Hino RM, dan juga ada Al Hijrah Osor. Ayo bos foto sik, bos. Ayo foto. Kayaknya nunggu satu penumpang lagi deh. Itu kayaknya. Nah, untuk jam-jam segini, itu memang jam-jam keberangkatannya bus ke Sumatera Barat dan ke Bengkulu. Ini ada bus Siliwangi antar Nusa nih, pakai Osor. Itu ada double deckernya Gunung Harta angkatan pagi dari Poris tujuan ke Malang. Jam segini tuh. Sekarang ya, udah naik. Ya. Siap. Aman. Di sebelah itu ada MPM. Wah, namanya apa? Unik ya? Santuy Kelas. Oke. Okay. Ini jam 8:41 berangkat dari Pulau Gebang. Al Hijrah udah berangkat. Terima kasih. Kita dapat snack nih. Kita buka ya di sini ya. Ketemu sama Al Hijrah, sama-sama tujuan Sumbar yang tadi parkir di Pulau Gebang. Asli, kalau dilihat dari belakang lincah banget itu bus. Dengar-dengar sih Al Hijrah di rute Sumatera Barat ini jos semua drivernya. Pernah lihat ada postingan dari arah Jawa, sekitar abis subuh udah di rumah makan Umega Darmasraya. Wah, patut dicoba ini. Oh, kita mampir dulu di daerah Jati Asih. Kita ambil penumpang dulu, setelah itu Kampung Rambutan. Setelah itu langsung cus, atau ada Pondok Pinang ya tadi ya. Nah, soalnya ini ngejar jam-jam kapal nih biar cepat nyebrang, cepat langsung nyampe sana. Agennya tuh ada di sini. Nah, ada Rosalia Indah Jati Asih, terus ada Pandawa Jati Asih di sini, dekatnya Polsek Jati Asih. Jam 8:56 diberangkatkan dari Jati Asih. Makatanya pergi ke bawah. Ini Bang Ridwan lagi mesenin tiket teman-teman yang balik nih.
Gokil ya, banget emang kuncannya Sumatera Barat nih, Bang Ridwan. Sini, sini. Nah ini kita masuk di jemputan keempat ini setelah Bekasi, Pulau Gebang, lalu Klari. Mana startnya dari Jati Asi dan sekarang masuk di terminal Kampung Rambutan. Bosnia itu Pak. Iya, enggak tahu. Gue pernah naik juga dulu sampai sini 11. Agak buset. Jam berapa? Sama jam berapa? Ini Kampung Rambutan sepi banget ya. Biasanya di sini tuh busnya parkir banyak banget. Atau mungkin ya sebelah sana mungkin ya. Ntar kita lihat ya sebelah sana. Wih, udah NPM sama ANS tuh. Ayo masuk tadi kan. Ini NPM berangkat menuju ke Sumatera Barat. Di situ juga ada switch kelasnya Al Hijrah tuh. Yang Bang Nurman tadi bilang sleeper paling murah katanya. Pakai Osor 1836. Ini ada MPM seat 28 berangkat. Ini si awal lo langsung buka bekal iki opo iki? Sarapan. Ini udah berangkat. Ini ketemu sama Ma Unjua kelasnya Gumarang. Wah. Lihat bus Padang sekarang pada menggeliat. Busnya bagus-bagus ini. Rasanya semangat banget nih ke trip ke Sumatera Barat. Tadi itu aku lupa untuk bukain isinya snacknya ini apa aja. Ini snacknya ini dikasih kantong kayak gini. Nah kantong kayak gini tuh berguna banget sekarang ini. Karena sekarang kalau kebanyakan sih ya, kalau misalkan kita mau ke Indomaret atau Alfamart, itu udah gak ada kantong plastik lagi. Jadi daripada beli kantong plastik di Indomaret, ini bisa disimpan buat belanja di Indomaret atau Alfamart kayak gitu teman-teman. Dan isinya ini ada air mineral 600 ml yang dicap Mior. Nah ini ada tiketing pusatnya ini, nomornya. Dan busnya gini, ini busnya yang 27 seat. Tadi tuh tak pikir gak dapat minum. Aku udah bawa ini 1,5 liter. Ternyata masih dikasih. Dan di belakang juga ada dispenser sih. Nanti aku kasih tahu ya. Lalu di sini juga ada. Wah ini NPM-nya lagi berhenti. Gak tahu kenapa nih. Oh ini yang 40 seat. Oke. Okay. Ini ada snack-nya nih. Waffle roti. Ada dua item. Dan ini apa nih? Wah, ada sikat gigi cuy. Sikat gigi dan pasta gigi. Siapa lagi ya? Oh, udah habis sih. Sama satu lagi, ini ada kita dapat sandal hotel. Nah, warna putih kayak gini, ini nanti bisa digunakan selama kita berada di dalam bus. Karena selama di dalam bus, ini isinya karpet full. Karpetnya tetap bersih, alas kaki kita taruh di tempatnya alas kaki. Kita ke toilet, ke belakang, menggunakan ini teman-teman. Udah kayak hotel apa ya? Hotel kapsul, disetting kayak gini. Gokil sih perjalanan Jakarta Padang. Lintas pulau pakai kayak gini, layar kayak gini emang joss banget sih ini, apalagi ini pendatang baru loh. Langsung ngejoss kayak gini layanannya. Ini ada ANS yang berapa seat ya? 36 seat mungkin ya ini ya. Dari Bandung, tapi kayaknya enggak deh, enggak dari Bandung deh. Mungkin dari Klari atau terminal Bekasi mungkin ini. Kalau dari Bandung sih harusnya jam segini belum masuk Kampung Rambutan ya. ANS semua. Itu bisa dia naik Aligra transit ANS. Padahal cuma ke Wonosobo. Bayangin aja Bang, dari bis rame Bang di Rambutan sampai tinggal gua doang itu bis. Sampai yang bis dari timur udah pada nyampe Bang, sampai ditanyain sama agen sono. Bang, bukan ada naik Bang, bisa masih di sono di Etras. Bodo marah sama dewe lu. Kan bro nang Indomaret, Bapak mau pulang. Ini sekarang kita lagi OTW ke jemputan terakhir yaitu di terminal Pondok Pinang. Nah, sekarang kita lagi lewat dekatnya MRT Lebak Bulus nih. Dari bisnya masih ada, kayak ada hilang cuy bisnya di terminal udah nggak ada lagi. Sampai ditanya calo lah, apa kemana sih bang? Di bagian belakang ini ada mini cafe nih. Kita bisa bikin kopi, teh ataupun apa ini? Kopi saset. Sepuasnya nih. Dan untuk pikirnya di sini. Ini ada dispensernya nih teman-teman.
Ini stoknya snack sama stok si sandal hotelnya. Nah, di belakang sini juga ada toilet yang bisa digunakan ketika bus sedang berjalan aja. Ini toiletnya hanya untuk buang air kecil ya. Posisinya ada di belakang sini. Ini kita udah lepas dari Terminal Pondok Pinang. Tangganya nomornya ini nih. Jam 9.44. Wah, cepat ini langsung menuju ke pelabuhan. Mungkin nyampe pelabuhan jam 12 mungkin ya. Langsung masuk tol nih. Nah, ini ada agennya Santika. Santika pagi itu di sini banyak banget berjajar. Di dekat jam 4 Jakarta. Kita langsung masuk tol. Langsung menuju ke Merak. Jadi lu nggak bisa rollingnya makin parah. Jadi bang, di tempat bang. Jadi lo jadi bang. Iya bang, deh dengan kita iring-iringan bang, di dua jalur bang. Sebutin kabarnya. Jambi ya. Hah? Sebutin lah. Sebutin tentang atas kabarnya. Pantas. Itu kowe berarti dosa. Dia agennya nih agennya. Agen di sini. Ya checkpoint sini deh. Oh. Terakhir di sini. Iya. Padahal cuma ANS sama ini doang. Karena mau dia naik Indo. Serius? Malala belum juga? Belum. Waduh, sungguh. Apa tuh? MN aja MN juga belum? Belum. Wah, PR masih banyak PR. Naik bus Padang cuma dua. Ini sama ANS. Sama ini ya. Sama Milor, Milor, Milor. Milor, mie telor. Sebentar lagi kita masuk Gilimanuk, teman-teman. Lah, naik kereta. Oh, pas banget. Kereta Merak. Kereta lokal Merak. Merak Pangkas. Wih, keretanya nih. Ini rangkaian apa nih? Ekonomi. Doho, matamu doho, cuk. Nah, habis gitu.